PLH Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung secara resmi membuka kegiatan rapat kerja teknis program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMDes Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Dalam sambutannya, PLH Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung mengatakan, rapat kerja teknis ini merupakan kegiatan yang strategis bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik dalam lingkup provinsi ataupun kabupaten kota, guna mengembangkan pengetahuan dan wawasan terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa. Ditambahkan Leo bahwa rapat kerja teknis ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan komitmen bersama semua pihak, sehingga program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kalimantan Tengah dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Lebih lanjut, Leo mengatakan kegiatan ini adalah untuk memperkuat komitmen bersama dari segi perencanaan hingga pelaksanaan program dan kegiatan, serta menetapkan langkah-langkah ke depan sebagai bagian dari program secara berkesinambungan. Dalam kegiatan ini pula, PLH Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menghimbau kepada seluruh stakeholder, baik Dinas PMD maupun instansi terkait lainnya, agar dapat terus bersinergi dalam mengoptimalkan pencapaian peningkatan pembangunan guna mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin berkah. Tim Liputan SBTV.